Tapi ya. Ya. Bentar. Bukain dong. Bentar. Buru ih. Ada apa sih manis? Senyum-senyum aja. Eh, sini masuk. Tere! Biasaan nih kakek turunin ah. Iya, pelit banget sih ah. Mantap banget kamu. Makan yuk. Sekalian jalan-jalan ke Sekaten sama Tia. Ikut gak? Mau ya. Enggak. Aku udah diajak dulu kan sama Daniel Amita. Mau main kemana? Kamu kayaknya harus hati-hati deh sama mereka. Hati-hati? Kenapa? Mereka baik kok, ngapain hati-hati? Iya, aneh aja gitu. Kamu kan tahu beberapa dari anak-anak kelas kita, kalau lihat mereka kan kayak takut gitu. Sekarang gak ada angin, gak ada hujan, ajakin kamu, deketin kamu. Ya, aneh gitulah. Kebanyakan nonton sinetron lo. Weh, serah lah, gak percaya. Loh, mau kemana? Bay, males banget. Kabur nih. Yaudah dah. Dah. Aldi. Hai. Hai. Udah. Mau siapa? Ada Lia sama Aldi. Sampai nol sih. Bosa kayak gitu. Duduk. Halo. Halo. Oh, ini Lia. Halo, Lia. Ini Aldi yang gue ceritain ke lo yang paling ganteng dan paling baik. Daniela, gak usah lebay gitu deh. Biasa aja. Tapi Lia ini lumayan ya. Kan. Emangnya Daniela pernah cerita apa tentang aku ke kamu? Daniela cerita banyak soal kamu. Makanya aku tertarik banget ketemu kamu nih. Kaget aku. Makasih. Dimakan, monggo. Ya, ini mau. Naik apa kemari? Naik apa kemari? Naik mobil lah. Gila naik mobil lah. Gila aja udah cakep-cakep kayak gini naik motor. Iya. Satu kampus? Iya. Kalian? Wah, keren. Habis dari mana? Enggak, gua habis meeting sama temen tadi. Pantes cakep bener. Mana? Iya. Ya, makan yuk, kantin. Ya, sorry banget nih, Re. Udah keduluan sama Daniela, Mita, dan temennya Daniela, Aldi itu loh. Mereka mau ngajakin aku makan di tempat yang baru di sana. Yang steak itu loh di sana. Kamu tau kan? Jadi aku makan di sana, Din. Lo kenapa sih mentingin mereka mulu? Gua gak mentingin mereka loh, Rek. Lo kenapa jadi berubah gini ya? Terlalu berpikir negatif terhadap mereka, padahal mereka baik kok sama gua. Ingat, temen gue bukan cuma lo doang, Re. Jadi gue bebas dong berteman sama siapa aja. Aduh, gue cabut dulu, hati-hati lo. Loh, itu bukannya Daniela ya? Lah, ini ngapain anjir lo? Kasih tau dia nih. Wah, HP gue mati lagi. Sudah gue kasih tau dia nih. Ya! Ya udah pulang belum ya? Ih! Oh, Allah. Kamu masih marah ya sama aku? Enggak. Oh iya, aku punya berita penting banget buat kamu. Ini sumpah penting banget, serius. Kamu harus dengerin. Berita apaan sih, Rek? Tadi tuh aku lihat Daniela di depan Platinum sama teman-temannya lagi namparin sama jambakin si Vina itu loh, teman kita. Kayaknya mereka habis clubbing deh. Terus berantem gitu. Kali ini lu kelewatan banget sih, Rek. Lu kenapa sih? Nyari-nyari kesalahan mereka? Lu iri? Lu cemburu? Karena gak gabung ke circle mereka? Atau karena lo jelek kali ya, makanya gak gabung sama mereka. Udah deh, gue gak mau ribut sama mereka ya. Gue mandi, ini lo cabut deh. Hati lo.
Iya sayang, bukain pintunya dong, kita dateng nih. Ri, iya, ya, sebentar. Hai. Hei, ada apa guys? Udah deh, mending lo ganti baju ikut kita party. Party? Kemana? Hangout biasa doang kok sebenarnya. Udah buruan pakai lu ganti baju, kita tungguin di mobil ya. Iya. Jalan-jalan aja, lo gak pernah jalan-jalan ke Jogja kan? Jangan kayak gembel kayak gitu. Yaudah. Yaudah buruan ya, kita tunggu di mobil. Yaudah. 5 menit ya? Aku siap-siap dulu. Ya, oke. Okay. See you. Bye. Ntar guys. Gembel banget bocah. Ini tempat apaan sih? Ini tuh tempat hangout loh, saya khawatir. Kita kan di sini cuma mau nongkrong. Oke. Oke. Bajunya kecil ya. Kenapa ya? Kalau hey girls. Hi. Hi. Hello. Mau nyoba? Enggak, coba dong. Emang kamu luar rokok? Kuat banget ini tuh. Oh boleh. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Minum dulu, minum dulu. Oke. Ayo lihat. Iya. Cheers. 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 Lagi dong. Habisin dulu ya. Habisin dong. Lagi. Tahan dong. Oh, yeah, go. Dikit lagi. Yeah, kayak gitu. There we go. Oh. Pusing. Pendaran sih sama aku. Dan? Kamu harus make sure situasi aman ya. Udah, kalau itu mah tenang. Yang penting buangnya aja. Abi, mesti aman ya kalau misalnya buang. Pagi-pagi berisik banget. Gua udah bayar lo ya. Udah diem aja. Bayar? Hmm. Aku gak pernah jual diri aku, Aldi. Aku gak pernah jual diri aku. Gak bacot. Hei, lo tanya Daniel aja ya. Ini upah lo. Berisik banget pagi-pagi. Udah gak usah nangis. Hei.
cabut lo, cabut lo.